Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasha'ubu minas syaitani fa idza tasha'aba ahadukum falyarudahum mastata'a fa inna ahadakum idza qala dhalika syaitanu muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguat itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menahan semampunya, karena sesungguhnya jika seseorang mengucapkan ha, maka setan tertawa. Muttafaq alaih. Hadis ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as'i alal armalati wal miskina kal mujahidi fi sabilillahi allati wa ahsibuhu qala Wakal ko imi la yuftiru wakaso imi la yuftiru. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Orang yang membantu janda dan orang miskin pahalanya seperti jihad fisabilillah. Dan aku mengira beliau mengatakan seperti orang yang terus sholat sunnah malam dan tidak berhenti. Yang tidak berhenti. Dan seperti orang yang terus berpuasa dan tidak berbuka. Yang tidak berbuka. Muttafaq alaih.